Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, teman-teman. Kali ini saya masih di Toraja. Bicara tentang Toraja, bicara tentang yang indah-indah, bicara tentang yang bagus-bagus, teman-teman. Nah, kali ini saya ada di jalan poros dari Rantepao, ibu kota Toraja Utara, menuju ke Pangala di Kecamatan Rindingaloh. Nah, di Pangala ini saya mau mengajak teman-teman untuk mengunjungi salah satu situs sejarah, makam pahlawan nasional Pong Tiku. Nah, Pong Tiku ini adalah simbol perlawanan orang Toraja, teman-teman. Salah seorang pahlawan yang gigih berani mempertahankan wilayah Toraja di saat itu dari penguasaan musuh-musuhnya di kala itu yang ingin menguasai hasil bumi yang ada di tanah Toraja. Nah, seperti apa Taman Makam Pahlawan Nasional Pong Tiku di Pangala? Kita menuju ke sana, teman-teman. Living life every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clear. Saya mengajak teman-teman untuk jalan-jalan ke Makam Pahlawan Nasional Pong Tiku. Pong Tiku ini adalah simbol perlawanan orang Toraja di era 1870-an hingga 1900-an. Pong Tiku ini lahir di Toraja Utara itu tahun sekitar tahun 1846 dan meninggal tahun 1907 setelah ditembak mati oleh pasukan Belanda. Pong Tiku ini dulu terkenal sebagai penguasa Pangala di zaman perang kopi, teman-teman. Perang kopi. Pong Tiku ini sempat mengalahkan beberapa wilayah sekitar, termasuk Barupu. Namun di era Belanda, Pong Tiku dianggap sebagai mengganggu stabilitas pemerintahan Belanda kala itu. Makanya Pong Tiku itu menjadi incaran Belanda sehingga dikejar dan menjadi buron lalu ditembak mati saat ditangkap pada tahun 1907. Nah, mungkin teman-teman bertanya, di mana makam pahlawan Pong Tiku? Ya di sini, di Pangala, Kecamatan Rindingaloh. Itu sekitar 30 kilometer dari ibu kota Toraja Utara, yaitu Rantepao. Di sini banyak anak-anak sekolah yang datang berkunjung. Kebetulan memang tidak jauh dari Taman Makam Pahlawan ini adalah salah satu sekolah menengah pertama di Pangala. Wah, SMP mana, Dek? SMP mana kok? SMP 1. SMP 1? Iya. Oh iya. Nah, di sini cukup ramai, teman-teman. Nah, di atas juga ada diorama, diorama perlawanan Pong Tiku. Nah, itu. Ada yang tahu sejarahnya Pong Tiku? Hah? Tidak tahu? Ih, apa boleh gunanya berkunjung ke sini kalau tidak tahu? Eh? Makamnya di mana? Di dalam sini? Di belakang. Hah? Di belakang. Itu lewat mana? Di sana. Oh, lewat situ. Sebentar ya.
Nah, di sini juga secara umum di Sulawesi Selatan simbol perlawanan itu dalam ayam jantan, teman-teman. Oke, seperti ini. Ini sudah jam istirahat kah? Adik-adik? Belum. Oh, sering ke sini memang? Iya. Ah, iya, mau tahu itu Pang Tiku? Iya. Siapa? Pahlawan? Ah, pahlawan nasional tuh? Pahlawan nasional Pang Tiku. Siapa namamu? Denis. Denis. SMP 1. Iya. Malu-malu teman-teman. Ini salah satu diorama juga, diorama bentuk perlawanan Pang Tiku di masanya. Dulu hanya menggunakan bambu runcing untuk melawan musuh-musuhnya di kala itu. Nah, di sisi makam pahlawan Pang Tiku juga ada beberapa kuburan warga, kuburan yang dibangun oleh warga sendiri untuk menguburkan keluarganya, teman-teman. Itu ada, tapi di luar komplek dari taman makam pahlawan Pang Tiku. Pintu makamnya ada di sini. Oke. Namun katanya ini anak-anak pelajar yang ada di sini di bagian belakang. Di mana pintunya? Lihat mana? Eh? Lihat di situ. Yang mana kuburnya? Makamnya? Ih, tidak tahu juga. Kau tahu jika ini pahlawan Pang Tiku. Jasa, ih, masa tidak dipelajari di SMP? Baru masuk. Di SD? Masa tidak tahu? Tidak, karena saya SD-nya di Papua. Oh, di Papua. SD-nya di Papua. Yang mana, Dek? Mereka juga ragu menunjukkan yang mana. Sekitar makam ini, di belakang tugu makam pahlawan ini, makam pahlawan Pang Tiku ini, warga memanfaatkan sebagai areal kebun untuk menanam ubi jalar, teman-teman. Daun ubi jalar ini digunakan sebagai makanan babi. Nah, masih ada juga pemakaman di sini, di belakang dari tugu Pang Tiku ini. Itu namanya Patane. Nah, kalau di Toraja itu namanya Patane. Nah, satu kuburan ini, jadi seperti bangunan rumah, teman-teman, tapi bukan rumah, itu kuburan. Nah, memang dibangun secara permanen. Orang Toraja itu sekarang ini tidak lagi menggunakan kuburan batu, tapi membangun makam seperti ini, bangunan permanen, untuk digunakan menampung keluarga mereka yang sudah meninggal. Itu bisa menampung puluhan jenazah, bahkan mungkin seratusan bisa. Karena di bawahnya itu ada bunker, teman-teman. Di bawahnya itu ada bunker, jadi mayat yang sudah rusak itu dibuang ke bawah. Nah, di dalamnya itu ada rak bersusun, itu untuk menyimpan jenazah yang meninggal, teman-teman. Salah satu maksud orang Toraja membangun kuburan seperti ini agar mereka bisa setiap saat bisa menjenguk atau melihat jenazah orang tua mereka yang dikuburkan di dalam situ, teman-teman. Nah, saya tidak tahu juga yang mana kuburan persis dari Pang Tiku ini. Apakah yang di belakang ini atau ini memang di dalam sini? Dan sepertinya di dalam sini, teman-teman. Tadi itu pintu makamnya ada di depan, dan makamnya itu memang ada di sini, di belakangnya ini.
persis ini. Ini adalah kemungkinan besar adalah makam dari Pung Tiku. Sayang sekali karena di sini tidak ada pemandu, teman-teman. Jadi kita juga bingung yang mana sebenarnya. Nah, kita hanya melihat beberapa literatur perjuangan dari Pung Tiku itu seperti apa, teman-teman. Nah, bahwa Pung Tiku dulu itu adalah pahlawan yang gigih di Tanah Toraja, yang menguasai beberapa wilayah, salah satunya adalah Pengala, dan akhirnya juga berkuasa sampai ke Barupu, teman-teman. Dulu dikenal namanya Perang Kopi. Ada Perang Kopi di situ dulu. Kenapa Perang Kopi? Karena dulu salah satu hasil kebun terbesar di Toraja itu adalah kopi. Jadi siapa yang menguasai kopi pada saat itu, ya itulah yang menguasai kekayaan alam di Toraja, ya, untuk dijual ke luar. Nah, di saat di era kedatangan Belanda di tahun 1900-an, Pung Tiku ini menjadi target Belanda untuk disingkirkan karena dianggap sebagai pengganggu stabilitas pemerintahan Belanda di kala itu. Ya, kita tahulah Belanda di kala itu di wilayah Makassar, di wilayah di Jazirah Sulawesi Selatan ini. Belanda itu paling terakhir menaklukkan Toraja, teman-teman. Nah, dulu waktu Toraja Belanda mau ke sini menyerang Toraja, itu perlawanan sengit orang Toraja itu ada di Benteng Ala. Nah, benteng terakhir itu ada di sini, di Pangala ini, di mana Pung Tiku berjuang untuk mempertahankan wilayahnya dari kekuasaan Belanda kala itu. Nah, di sini sangat banyak anak, sangat banyak pelajar SMP yang kebetulan memang berdekatan dengan salah satu SMP di Pangala itu berkunjung ke sini untuk sekedar melihat-lihat atau sekaligus belajar sejarah perjuangan daripada Pung Tiku. Di SMP situ kan, SMP 1? Iya. Oh, siapa namamu? Rani. Rani. Oh iya. Kau tahu sejarahnya Pung Tiku? Tahu. Ih, kenapa tidak? Apa boleh dibikin di sini kalau tidak? Jalan-jalan aja. Jalan-jalan. Iya. Oh. Foto mau ke ini. Oh. Masuk ini. Masuk ke di YouTube. Oh, heran nih. Sekarang ngerti kayak tidak. Kita mau masuk. Nah, kita sudah berkunjung ke makam pahlawan nasional Pung Tiku, teman-teman. Nah, teman-teman yang menyukai video ini silakan di subscribe, komen di bawah video ini, dan jangan lupa di like dan share, tekan tanda lonceng untuk mendapatkan informasi dari kami selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, malu-malu kok lah.